Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memulai tarawih. Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan bulan suci, bulan yang penuh rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur karena tidak semua saudara-saudara kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang ibadahnya baik, bertemu dengan bulan yang penuh rahmat ini adalah sebuah kegembiraan yang luar biasa. Bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah hal yang sangat dirindukan. Kenapa? Karena memang di bulan ini Allah lipat gandakan segala macam kebaikan. Adalah bagi orang-orang yang ibadahnya baik. Kalau kalian merasa ibadah kalian baik, tentu kalian sangat merindukan bertemu dengan Ramadan. Jika seandainya saja, ini seandainya, bulan Ramadan tiba, Allah tidak wajibkan untuk berpuasa. Boleh puasa, boleh tidak, kalian pilih amalan yang mana. Misalnya tidak ada ayat kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, enggak ada itu ayat itu. Perintah wajib berpuasa enggak ada. Kira-kira kalian pilih mana? Boleh puasa, boleh tidak, pilih yang mana? Nah, maka coba kita lihat, ingat-ingat umur kalian berapa? Sudah berapa kali kalian berpuasa di bulan Ramadan? Ada yang sudah berpuasa 10 kali, ada yang sudah 9 kali, ada yang sudah 8 kali bertemu dengan Ramadan dan wajib berpuasa. Atau mungkin ini ada yang baru kali ini nih merasa wajib berpuasa ini. Bagi ustadz, ustazah yang usianya jauh lebih senior sudah berkali-kali ini bertemu dengan puasa. Kalau ada pertanyaan, ustadz, besok puasa tidak wajib, pilih yang mana, yang wajib atau yang enggak, kan? Sepertinya yakin saya ustadz akan memilih yang wajib. Maka dari itu, bagi yang merasa muncul pertanyaan di dalam benaknya, baik, kultum kali ini ustaz tidak membahas kutiba alaikumus syiyam, ntar banyak yang lain.
Bagi yang merasa muncul pertanyaan di dalam dirinya, kok Allah mewajibkan puasa sih? Memangnya kenapa Allah wajibkan berpuasa? Pernah enggak ada pertanyaan itu yang terlintas di dalam benakmu? Kan udah sholat diwajibkan. Ini sekarang ditambah ketemu Ramadan, diwajibkan kita berpuasa. Bukan hanya golongan hari ini saja. Wajibnya berpuasa itu, perintah puasa itu sudah lama dilakukan. Berpuasa itu sudah lama dilakukan jauh sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain juga berpuasa dengan berbagai macam versinya. Hari ini muncul gak pertanyaan di dalam pikiran kalian, kok Allah mewajibkan puasa, meminta kita berpuasa? Kalau tidak muncul pertanyaan ini, bukan berarti tidak bagus. Atau muncul pertanyaan ini, kok masih mempertanyakan perintah Allah? Bukan. Tapi pertanyaan ini diharapkan menggiring kita untuk melakukan puasa dengan berbagai macam tujuan. Ada targetnya tuh puasa. Karena apa? Ada pertanyaan tadi, kok Allah mewajibkan puasa? Jamaah tarawih rahimakumullah. Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia. Perbedaan kita manusia dengan binatang adalah karena kita punya akal. Perbedaan kita dengan malaikat adalah malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Makhluk mana yang paling dekat dengan Allah? Binatang, manusia, atau malaikat? Malaikat adalah makhluk yang paling dekat posisinya dengan Allah. Tapi Allah cinta kepada yang namanya manusia. Apa? Jika kemudian berpuasa, maka kamu manusia akan ada posisinya dengan malaikat, dekat dengan Allah. Kalau tidak puasa, kamu sama dengan binatang nantinya, jauh posisinya. Allah ingin kita dekat dengannya. Salah satu yang menghambat kedekatan manusia dengan Allah adalah hawa nafsu. Kalau manusia sudah dekat posisinya dengan Allah, tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir susah, khawatir gak bisa apa-apa hidupnya di dunia, khawatir sengsara, tidak perlu ada kesusahan itu. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Allah ingin manusia dekat dengannya. Penghalang kedekatannya adalah hawa nafsu. Salah satu yang menghalangi kedekatan itulah yang harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Berpuasa. Maka puasa adalah fasilitas kita bisa meraih cintanya Allah. Allah sudah cinta dengan manusia. Kapan kita membalas cintanya Allah? Kalau manusia tidak puasa juga ketika diminta oleh Allah, kan terlalu. Itulah kemudian kenapa kita wajib berpuasa. Supaya apa? Sesuatu yang menghalangi kecintaan kita kepada Allah disingkirkan. Apa sesuatu itu? Hawa nafsu. Supaya kita posisinya dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut kamu, gak usah sedih. Apa mau, tidak perlu kamu meminta. Allah tahu kebutuhanmu.
Kan begitu. Kamu dengan orang tuamu kan juga begitu. Saking cintanya orang tuamu kepada kamu ada di pondok, karena kamunya nurut, kamunya gak lebay, kamunya kemudian rajin, ibadahnya rajin, orang tuamu cinta pasti sama kamu, sayang sama kamu. Gak usah kamu minta sesuatu yang kamu inginkan. Orang tuamu tahu kebutuhanmu, tahu keinginanmu. Kamu akan dipenuhi permintaannya oleh orang tua. Gak usah kamu minta. Permisalan ini sama dengan permisalan kita kepada Allah. Kepada Allah. Lah kalau kamunya susah diatur di pondoknya, hidupmu semaunya aja. Kamu susah sekali mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua di sini. Belajar enggak di sini, jajan aja. Mana bisa kamu meraih cinta orang tuamu? Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada hawa nafsu yang menghalanginya. Bagaimana cara menghilangkan hawa nafsunya? Dengan berpuasa. Selain itu, anak-anak sekalian jamaah rahimakumullah, kenapa juga kemudian manusia ini, kita ini diwajibkan untuk berpuasa? Tadi imam baca, terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu tuh bertakwa. Apa definisi dari takwa? Hujjatul Islam Imam Ghazali menyatakan takwa punya tiga arti tuh. Kalau orang yang berpuasa ada tiga arti nanti dia peroleh. Pertama, takwa punya arti takut. Arti kedua punya arti apa? Selain takut, rasa ingin, rasa tidak ingin melakukan maksiat, ketaatan. Pertama takut, kedua maknanya taat. Nah, kita bahas dua saja dulu, atau satu saja. Makna takut di sini, coba kita ingat-ingat kembali, sudah berapa kali kita berpuasa? Tahun kemarin kita puasa tidak? Sudah adakah di dalam diri kita, diri kalian, diri jamaah ini ada rasa ketakutan, takut berbuat maksiat, takut berbuat salah? Ada tidak? Kalau tidak ada, maka puasa kita sepertinya tahun kemarin itu hanya puasa cuman pada level sah saja. Gampang kalau puasa cuman level sah. Cuman nahan lapar, nahan haus, nahan berhubungan, itu doang. Gampang itu mah kita sudah biasa. Lapar, nahan lapar sudah biasa? Biasa. Nahan haus sudah biasa? Enggak ada istimewanya. Itulah yang disebut dengan puasa awam. Orang-orang yang sudah level ibadahnya itu baik, takut benar kalau puasanya tidak punya arti, hanya sekedar bisa menahan haus dan lah. Pikirannya cuma ada di pikiran makan dan minum saja. Bukankah itu pikiran binatang? Jadi kalau di otak kalian nih, di otak kita nih, yang ada besok, waduh gak bisa makan bebas, waduh gak bisa minum semaunya, itu sama dengan pikiran. Itulah kira-kira puasanya tidak punya arti. Kam min sha'imin laisa lahu jaza illal atas wal ju. Berapa kata Nabi orang-orang puasa gak dapat dari arti puasanya. Bukan tidak sah, sah. Kalau cuman sah doang, ya dapatnya itu doang. Kalau cuman sah, coba sekarang introspeksi kita. Satu tahun ini ada gak ketakutan kalian ketika kamu berbuat salah? Nah, kita melakukan maksiat, ada gak ketakutan? Kalau tidak ada ketakutan, perbaiki bulan ini. Ini bulan penuh rahmat. Kembalikan rasa takut itu kepada arti yang sebenarnya. Takut berbuat salah,
takut berbuat dosa. Kalau sudah tidak ada penyesalan nanti dalam berbuat maksiat, berbuat dosa, terbiasa, nanti kamu heran, kok bisa ya saya tidak maksiat, saya tidak berbuat dosa, kok bisa, nanti heran begitu, karena kebiasaan. Kak, coba diingat-ingat, mungkin selama 1 tahun terlalu lama, seminggu ini saja, bentuk maksiat apa yang sudah kamu lakukan? Bentuk maksiat apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai detik ini masih berlanjut keberanian melakukan itu. Kenapa? Khawatir Ramadan ini juga kita hanya dapat hausnya saja dan laparnya saja. Sah puasanya? Sah. Tapi puasanya tidak punya makna, puasanya tidak punya manfaat. Seharusnya kalau puasanya ada manfaatnya, ada rasa ketakutan itu. Risih kalau mau berbuat dosa. Ini malah sepertinya gampang kalian berbuat dosa. Disiplin di pondok itu sama saja dengan disiplinmu di luar pondok. Disiplin kehidupanmu, pondok hanya contoh kecil saja dari bagaimana kalian bisa hidup nanti di luar, di masyarakat. Agar diingat-ingat, sudahkah saya punya rasa takut itu? Manfaat berikutnya dari puasa, apa kata Hujjatul Islam Imam Ghazali? Makna takwa berikutnya apa? Taat. Perintah Allah itu adalah untuk ditaati. Bulan Ramadan itu adalah sebuah perintah, tapi isinya adalah perintah untuk tidak melakukan. Lagi, hampir semua perintah adalah tugasnya untuk melakukan. Tapi di Ramadan itu, puasa itu perintah dari Allah, tapi untuk tidak melakukan. Ketika kita tahu, coba sekarang, perintah untuk tidak melakukan, tidak bisa makan di waktu siang hari, perintah tidak? Tapi perintahnya apa? Untuk tidak mengerjakan. Maka perintah istimewa ini harus kita taati. Supaya apa? Kita punya makna dalam berpuasa. Orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah, kalau sudah ada perintah Allah itu, dia pasti melakukannya, melaksanakannya. Ketika dia ingin melakukan maksiat, dicerna di dalam hatinya, masuk dalam otaknya, tapi tidak jadi dilaksanakannya. Inilah ibadahnya orang yang khusus, yang khawas. Orang-orang yang sudah level ibadah puasa di level khawas atau yang khusus itu memang masih punya keinginan untuk melakukan, terbersit melakukan maksiat, tapi tidak dilakukannya. Saking sudah baiknya level ibadahnya nih. Contoh, misalnya nih, kalian sedang berpuasa nih. Ketika kalian sedang berpuasa, mau ke masjid, sendal kalian gak ada nih, sendal mau gak ada. Mau ngambil sendal temanmu, kepikiran mau ngambil sendal kamu, saya juga sendalnya diambil. Baru saja mau mengambil, kemudian kamu ingat ini perintah Allah untuk melaksanakan, untuk meninggalkan hal-hal yang mengganggu pahala puasa, saya tidak akan jadi ngambil. Ibadah puasamu bagus itu. Itu ibadah puasanya khawas. Jadi level ibadah puasa yang khawas, yang khusus itu punya sih keinginan untuk melakukan kesalahan, tapi tidak jadi. Nanti nih kalian nih liburan nih, waduh, udah pasti di dalam otaknya itu apa? Pengen main game. Baru pegang, baru ngedupin handphone, baru aja masuk internet, kepikiran, aduh saya sedang puasa, saya tidak ingin mengurangi mana puasa, tidak jadi. Level puasamu sudah masuk level khusus tuh.
Paham gak? Ada level yang sangat baik. Apa? Khawasul khawas. Apa itu? Khususnya khusus. Ini level ibadah puasa yang paling istimewa. Sedikit pun tidak terbersih keinginan untuk melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Mau gak seperti itu? Ini level para nabi. Ini level para sahabat nabi. Ini level para wali. Walaupun kita bukan orang-orang yang level ibadahnya itu yang luar biasa, tapi kita harus bisa menuju kepada khawasul khawas itu. Gimana katanya caranya? Maka Hujjatul Islam mengatakan, kalau kamu mau mengikuti apa yang seperti yang dilakukan oleh para kekasih Allah itu, puasamu harus bisa menjaga matamu. Nih, coba matamu dijaga. Oke lah, kalau di pondok aman. Ini level ustaz nih, saya ngomong nih. Mata ustaz dijaga nih. Jangan kebanyakan main game nih. Jalan kemana aja main game nih. Tad, bikin puasa kita bermakna nih kali ini. Nasihat ini tidak hanya untuk jamaah, tapi juga untuk saya, untuk kita semua. Supaya apa? Puasa kita kali ini menuju level puasa yang khawasul khawas. Apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga mulutnya, jaga lisan. Hari ini lisan tidak hanya bicara, tapi tangan juga sebagai lisan tuh sekarang. Tangan ini sudah bisa menjadi lisan. Dengan apa? Dengan menggunakan handphone gitu. Maka dari itu, jamaah tarawih rahimakumullah, bisa saja kita mengendalikan mata kita, bisa menjalankan telinga kita dari mendengar hal-hal yang mengganggu ibadah puasa kita. Kita bisa menjaga lisan kita tuh enggak ngomongnya enggak asal. Tingkat pelanggaran disiplin itu adalah diantaranya dengan lisan.